Gelar kampanye di wilayah Kabupaten Tuban, calon Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hibur pekerja pabrik sigaret kretek tangan. Kofifa memuji para pekerja perempuan di pabrik tersebut karena mayoritas menjadi tulang punggung keluarga. Memasuki hari keempat masa kampanye Pilkada Jatim 2024, calon Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa bertemu dengan ratusan pekerja sigaret kretek tangan di wilayah Widang Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selain menyapa dan melayani foto bersama, dalam kesempatan tersebut, Kofifah yang didampingi oleh calon Bupati Tuban Halindra Fariski menghibur para pekerja dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ikan dan Kolam. Kofifah memuji para pekerja perempuan di pabrik tersebut karena mayoritas menjadi tulang punggung keluarga. Apresiasi luar biasa semua pabrik-pabrik SKT ini, semua FPSI itu padat karya. Jadi mereka pertama padat karya, kedua bahwa mereka menjadi bagian yang menyerap tenaga kerja signifikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.